guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Iki Kreber Channel. Selamat sore untuk teman-teman semua. Sehat selalu, bosku. Kita sore ini mumpung ada waktu, guys, kita ajak jalan istri tercinta. Kita cari makan-makan buat istriku. Mau makan di tempat atau dibungkus, sayang? Dibungkus, guys. Jadi kita rencana mau cari makanan yang bisa dibawa pulang, karena kebetulan di rumah nggak masak ya. Dan di rumah juga tadi ibu mertua, ibunya istriku, aku ajak tadi kan, tapi nggak mau. Jadi kalau kita makan di luar berdua gak enak juga kan, yang di rumah nanti nggak diajak makan. Nah, kita ambil baiknya aja, guys. Jadi kita bungkus aja makanannya biar makan bareng-bareng di rumah, seperti itu, guys. Jadi, ini untuk kepiting. Untuk kepiting hari ini Iki Kreber libur, nggak ada masuk, teman-teman. Hari ini libur, mudah-mudahan besok nanti kalau ada masuk saya informasikan ke teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi, guys. Kalau sudah sampai tempat yang dituju, ini kita sedang keluar dari komplek, masih di mobil ya, baru jalan, baru OTW. Guys, kita baru keluar perumahan komplek. Kita akan belok kanan, guys. Aman, guys. Kosong. Hari libur biasanya jalanan kosong, guys. Selfie mantap. Oke, teman-teman, nanti kalau sudah sampai tempat mie ayamnya nanti aku kasih tahu ya, guys. Dadah, nanti dilanjut lagi. Oke, guys, kita udah sampai di tempat mie ayamnya. Oke, kita let's go. Oke, guys, kita lagi nunggu mie ayamnya, lagi dibikinkan sama si abangnya. Jadi kita nunggu kurang lebih 10 menit lah ya, 10 menit sampai 15 menit kali. Lagi dibikinin tuh, guys, mie ayamnya. Ini mie ayam ini letaknya di daerah Jakarta Barat. Kalau orang yang daerah Jakarta Barat pasti tahu daerah Rawabogor, keluar tol Bandara Sudiatmo, lalu di depan pas percis pom bensin Rawabogor, guys, pasti teman-teman tahu. Pas seberangnya ini mie ayam sini, ini enak banget, ya. Banyak orang biasanya pada makan di sini juga. Yang kerja-kerja pegawai bandara biasanya pada makan di daerah sini.
Nih guys, teman-teman, tepatnya pas ada di depan ini apa pom bensin daerah Rabokor. Kalau teman-teman tahu, pas di depan sini ini ada mie ayam. Tuh, pas seberangnya, guys. Oke, mie ayamnya sudah jadi, guys. Tuh, kita beli cemilan sore ini mie ayam. Kata istri tadinya kita mau beli 3, tapi istri bilang beli 2 aja, nanti takut nggak habis, katanya seperti itu. Guys, akhirnya mie ayam sudah beres, sudah jadi, kita let's go lanjut lagi. Kita lanjut pulang, guys. Teng, mau beli apa lagi? Hah? Oke, guys. Oke, guys. Ini arah menuju pulang. Karena katanya udah beli mie ayam aja, katanya seperti itu kata istri. Tapi kita mau mampir ke apotek beli obat apa yang buat mertua, buat ibu mertua. Hah? Obat panas dalam, guys. Jadi kita mampir nanti ke apotek beli obat panas dalam buat mamanya istri atau ibu mertuaku. Oke, guys, sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. Aku lagi nyetir, nggak enak juga mainan HP, guys. Nanti kita lanjut ya. Oke, guys, saatnya kita makan mie ayamnya. Baru sampai rumah, langsung sikat. Mie-nya lumayan lembut, kayak kamu. Guys, ini yang tadi dibeli. Aku sengaja ini cuma pakai saus doang dikit, nggak pakai sambal. Gak mau disup dia. Jadi sebelum makan mie nya barusan aku udah makan nasi, guys. Nah, mie buat cemilan aja. Habis makan nasi, baru kita makan mie ayam. Karena kan tadi belinya cuma 2, tadinya kan mau beli 3. Cuman kan kalau beli banyak begitu nanti gak makan nasi. Jadi beli 2, yang satu buat ibu mertua, mamanya istri, yang satu buat aku dan istri. Jadi cukup. Karena istri udah makan nasi juga, aku udah makan nasi, jadi mie ayamnya kita bagi 2, berdua, makan berdua. Sepiring berdua, guys, seperti itu. Aku dulu sini, habis itu udah. Ntar kamu kasih itu, kasih pedes. Aku nggak kasih pedes. Aku nggak mau pedes-pedes, guys. Nanti sakit perut.
Oke teman-teman, karena lagi makan, sekian dulu lah ya. Lanjutan video JJS sore tadi. Jangan lupa untuk perihal kepiting, boleh tanya-tanya Iki Kreber. Kalau mau beli untuk makan, silakan komen. Nanti aku kasih nomor WA aku, terutama yang khusus daerah Jabodetabek, karena kita daerah Jakarta guys. Jadi kalau untuk dari keluar kota, kalau 1 kilo 2 kilo kan susah kirimnya. Tinggal di komen aja di YouTube-ku yang hobi makan kepiting, silakan. Untuk yang para subbreaker yang mau pada kirim barang, ditunggu info baiknya. Silakan di komen juga atau lewat WhatsApp boleh. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like dan di share juga ya, supaya teman-teman pada tahu tentang video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.